الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر وكثر الله سبحانه وتعالى karena dengan izin dan taufik daripadanya dapat sama-sama kita berada pada malam ini untuk kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita berada pada bab nikah. Kita berhenti pada muka surat yang ketiga, Muhimmatun. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. مهمة يحرم على الرجل ولو شيخا مهما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي. وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد. Kata pengarang, penting haram bagi lelaki sekalipun tua bangka sengaja melihat sebahagian dari badan wanita ajnabiyah, yakni bukan mahram, merdeka maupun hamba, yang telah mencapai batas diingini, sekalipun buruk rupa dan telah tua, sekalipun memandangnya tanpa syahwat, atau teramankan dari fitnah. Menurut pendapat yang muktamad. Demikian pula sebaliknya, yakni lelaki perempuan tengok lelaki, samalah. Hanya menurut pendapat Al-Hawi, sebagaimana pula Ar-Rafi'i. Sekarang ni, pada awal bab nikah ini, maka pada kebiasaan kita, dia akan membincangkan satu masalah, iaitu berkaitan dengan hukum melihat perempuan ataupun perempuan melihat lelaki. Samalah. Jadi sebab apa? Sebab pada awal perbahasan mengenai nikah dibincangkan mukadimah nikah, iaitu bertunang dan perkara yang disunatkan sebelum nikah itu kena kenal dan tengok perempuan. Maka dibincangkan tentang hukum an-nazar, hukum melihat kepada jantina yang berlainan. Atas secara keseluruhan hukum melihat, apa hukumnya, boleh tak kita melihat. Jadi panjang perbincangan ni, dia mulakan dengan dia kata muhimmatun. Ini satu perkara penting. Yahrumu ala rajuli, haram ke atas orang lelaki, walau syaikhan himman, walaupun lelaki yang tua. Haram ataupun tua sama sekali. Dia tulis sini tua bangka.
tua bangka. Tua sungguh lah ni. Di dalam masalah ni kita akan dapati bahawa para ulama amat cermat dan ambil hati dalam masalah ini. Rupa-rupanya kecermatan dan juga hukum hakam ulama tu, faedahnya baru kita nampak sekarang ni, ia dapat mengelak perkara-perkara yang tidak kita ingini, seperti sumbang mahram. Tak. Benda-benda yang melibatkan ni kadang-kadang zaman dulu tidak terfikir, fitrah manusia bersih suci. Tapi zaman sekarang mungkin dah benda dah rosak dah fitrah. Fitrah asal manusia dah bersih dah. Jadi dari kerana itu ulama hukum ni hatta kepada orang tua sekalipun. Tua sekalipun, walau syaikhat ghayah, walau perempuan lelaki yang tua. Apa yang haram? Ta'ammudu nazarin, sengaja melihat. Nazari syai'in min badani ajnabiyah, sengaja melihat sesuatu dari badan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ni perempuan yang bukan mahram, selain pada isteri ya. Isteri tak termasuk dalam sini. Isteri tidak termasuk. Jadi tidak boleh melihat sesuatu daripada badan perempuan. Ghayahnya hurratin au amatin, sama ada perempuan itu perempuan hurrah merdeka ataupun hamba. Sama, walaupun aurat hamba beza dengan aurat orang merdeka. Aurat hamba pusat lutut dalam semayang, tapi di luar dia kena tutup. Dia kena tutup dan tidak boleh lihat sebagaimana orang perempuan yang merdeka tak boleh lihat, hamba pun sama. Yang mana ada syarat lagi, perempuan yang balaghat haddan tushtaha fi, yang sampai had yang disyahwati padanya. Makna perempuan hak sampai had, makna orang ada keinginan nafsu seksual lah. Nampak? Jadi kalau ikutnya dalam Islam ni, kalau sekarang ni nak namakan pendidikan seksual kena tu, hak ni lah maksudnya. Kalau hak cara Islam ni, bukan cara barat yang tak ada hak tu, bukan. Cara ni kita tahu hak batas pergaulan lelaki perempuan. Ajar dia anak-anak, anak-anak perempuan tak boleh buat gini, lelaki tak boleh buat gini, berkawan hak dia batasnya gini. Hak ni yang maksud yang Islam nak kita, kalau kita nak kata nak pendidikan ikut cara ni pun ikut cara Islam. Yang mana sampai hak yang disyahwati pada ni, makna orang tengok itu ada syahwat, makna ada betul, ada rupa. Kalau budak kecil sangat, orang pun tidak pada goliknya lah, pada goliknya tidak datang syahwat lah. Kecil sangat, budak-budak setahun, dua tahun, tiga tahun budak. Walaupun zaman sekarang ni benda-benda macam-macam berlaku, waktu kita usah kira lah, waktu benda hak nadir, hak belik tu hukum lain. Dari segi goliknya, umur berapa lah, sekolah rendah ataupun tahap dua lah kita kata tau. Budak perempuan tu dah besar dah sikit, dah ada rupa dah sikit. Itu makna had yang disyahwati badannya. Walau syawha'a, walaupun perempuan itu hudoh, au ajuzan, ataupun perempuan itu tua. Nampak tak? Jadi ulama letak ni betul tak? Haram juga tengok. Oh, puan uduh. Oh, uduh jangan main. Ayam tak patut itik sudu. Benda yang boleh berlaku. Ulama letak kiasan dah. Likul lisaqitin laqitah. Ma min saqitin illa walaha laqitah. Tidak ada benda yang cicir kecuali orang ada kutik. Ada yang kecicir kan? Maknanya pada pandangan mata orang tak tengok. Tapi ada. Jangan main. Nampak tak? Tidak ada sesuatu yang gugur kecuali ada orang tulung kutip. Sebab tu tak boleh, walaupun puan tu syauhat. Syauhat ni rupa huduh lah. Rupa huduh. Ataupun ajuzang tua. Tua. Puan-puan tua sekalipun. Berapa banyak kita tengok kek-kek dalam soal khabar macam-macam. Jadi itu na'udzubillah, minta Tuhan jagalah kita. Cumanya hukumnya tak boleh juga. Wahak suhu, dan juga haram akasnya. Mana tadi lelaki tengok perempuan, samalah juga perempuan tengok lelaki pun sama. Itu pandangan muktamad. Khilafan lil hawi karrafi'i,
menyalahi bagi pandangan pengarang kitab Hawi, iaitu Imam Al-Mawardi. Imam Wardi, sahibul Hawi, pengarang kitab Hawi, dia kata dok, orang puan tak apa sebab mudarat orang puan tengok lelaki ni tak sama lelaki tengok puan. Seperti mana kata Imam Rafi'i. Tapi itu bukan pandangan muktamad, hukumnya sama. Sebagaimana lelaki melihat perempuan tu ada syahwat, begitulah juga perempuan tengok lelaki pun sama hukumnya. Lagi wa in nadhara bi ghairi syahwatin, walaupun melihat itu dengan tidak bersyahwat, au ma'a amni fitnati, ataupun berserta dengan aman daripada fitnah. Tak ada fitnah apa-apa, hukumnya pada asal hukumnya haram. Alal mu'tamadi, atas kau yang mu'tamad. Okay. Jadi itu berkaitan dengan hukum melihat lelaki melihat perempuan. La fi nahwi mir'at, la fi nahwi mir'atin, kama afta bihi ghairu wahidin. Tidak haram melihat pada semacam bayangan cermin, sebagaimana yang difatwakan oleh tidak hanya seorang ulama. Tak hanya seorang ulama, ramai. Okay, hukum haram ni dia kata tengok secara langsung. Tidak, yakni tidak haram. La ai, apa maksud la? Tidak, yakni la yahrumu fi nahwi mir'ah. Tidak haram kalau melihat pada seumpama cermin, kalau tengok melalui cermin. Bayangan, 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 ataupun kita kata dalam kitab tu bayangan pada pada air dan seumpamanya. Kalau itu tidak haram. Kena faham. Tidak haram tu selagi mana? Selagi tidak membawa fitnah dan tak ada syahwat. Faham tak? Oh, kata ada orang fatwa kata tak apa tengok puan kat cermin. tengok. Ada kata lagi pula kata tak apa tengok TV sebab TV tu cermin. Kata je tengok. TV tu cermin, tak ada. Tak tak nak setuh. Tak. Tak nak setuh orang dalam tu. Ada. Hukum itu dia kata tidak jadi haram tersebut. Itu kalau tidak disertai dengan syahwat ataupun tidak dibimbangi fitnah. Kalau tidak, hukumnya sama juga, haram juga. Kenapa hukumnya berbeza? Sebab bila biasan ni, pantulan ni bukan benda-benda yang langsung. Jadi mudarat dia kurang tu. Kama afta bi ghairu wahidin, sebagaimana memfatwakan dengannya bukan seorang lah, makna ramai ulama fatwa. Kalau tengok melalui pantulan seumpama cermin ataupun sungai tadi, air tadi, hukumnya tak haram. Tak haram dengan syarat tidak ada, bukan dengan syahwat ataupun tidak dibimbangi fitnah. Wa qawlul asnawi taba'an li rawdati wa sawabu hillun nadhari ila alwajhi wal kaffaini 'inda amnil fitnati ضعيف وكذا اختيار الأذرعي قول جمع بحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. Ucapan Al-Asnawi sebagai mengikut Ar-Rawdah. Asnawi nama ulama lah. Rawdah nama kita. Yang benar, apa yang dikata Asnawi tu, yang benar adalah diperbolehkan melihat wajah dan dua tapak tangan jika aman dari fitnah, adalah pendapat yang dhaif. Demikian pula pendapat pilihan Azra'i dari ucapan segolongan ulama mengenai halalnya melihat wajah dan telapak tangan wanita tua dalam keadaan aman dari fitnah. Ini satu lagi. Pengarang nak memberi istidrak ataupun memberi peringatan tentang apa yang dinukilkan pada pandangan yang tidak kuat pada kitab-kitab. Dia kata wa qawlul asnawi,
Bermula pandangan Imam Al-Asnawi taba'an li Raudhah, mengikut bagi pandangan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Imam Nawawi dalam kitab Raudhah disebut boleh tengok muka dan tangan kalau tidak dibimbangi fitnah. Jadi Imam Asnawi pun yang datang lepas pada itu, dia kata dia pilih pandangan ni. Dia kata boleh as-sawabu hillun nadhari ila al-wajhi wal kaffaini 'inda amnin fitnah. Halal melihat kepada muka dan dua tapak tangan ketika selamat daripada fitnah. Itu pandangan Imam Asnawi, mengikut bagi pandangan Imam Nawawi dan Al-Rawdah. Pandangan itu qawlu Asnawi itu mubtada, dhaifun, jadi khabar dia. Pandangan tu dhaif. Sebab dalam minhaj Imam Nawawi dia kata dak, hukumnya atas kaum muktamad tak boleh juga. Sebab itu dalam pemilihan pandangan ni, seseorang nak keluar fatwa tu bukan ikut suka. Oh ni kita tengok kitab ni, kita pegang kitab ni. Dah kitab tu muktamad ke tak muktamad? Bahkan dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri ada kitab yang didahulukan dalam fatwa. Macam dalam kitab ni Imam Raudhah Imam Nawawi dan juga Minhaj Imam Nawawi, pengarang sama. Tapi yang difatwakan ulama lebih berpegang dengan pandangan Imam Nawawi dan kitab Minhaj Minhajut Talibin. Berbanding yang kitab Raudhatut Talibin, kitab Raudhah pun tuan hak sama. Jadi itu ada kedudukan dan cara pengistimbatan hukum dan cara nak pilih pandangan. Dan hak ni kalau kena mengaji manhaj para ulama Syafi'iyah dalam mengeluarkan hukum. Makna tidaklah semata-mata kita ini nak mengajar fiqh tu ambil kitab mana-mana, tak. Biar kitab tu yang muktamad. Barulah pandangan itu sesuai dan juga pandangan itu mengikut garis panduan yang dibuat oleh para ulama. Dalam masalah ni tengok Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, dia kata boleh tengok muka dan tapak tangan. Kalau apa? Kalau dibimbangi, tidak membawa kepada fitnah, selamat pada fitnah. Tapi kata tuan kitab kita ni, dia kata kaul itu dhaif, bukan kaul muktamad, bukan kaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dhaif ni makna lemah, dalil tak kuat. Wa kadha ikhtiyarul azra'i qawla jam'in, begitulah pilihan Imam Azra'i, memilih Imam Azra'i pandangan sebahagian ulama, tulis apa yahillu ke bihilli. Kalau hak kita ni tulis ya tak? Yahillu tak? Bihilli. Sini bihilli. Sekarang kita yahillu. Titik dua. Sama je boleh baca. Kalau bihilli nazari wajihin. Bihilli nazari wajihin. Kalau yahillu tu, yahillu tu jadi makulul qaw bagi jam'un. Jadi di sini dengan itu lebar tak? Huruf ba. Makna sama je lah. Cuma dari segi takbir ni, takbir dengan roja, awak ni dengan fa'il. Pandangan pilihan Imam Azra'i yang memilih pandangan sebahagian ulama yang mengatakan bihilli nadhari wajhin wa kaffi ajuzin, dengan halal melihat muka dan tapak tangan perempuan tua. Mana yu'manu min nadhrihima alfitnatu, yang aman ataupun yang selamat dari melihat keduanya itu selamat dari fitnah. Imam Azra'i kata kalau tengok tapak tangan dan muka perempuan tua yang mana tengok tu tidak membawa fitnah, hukumnya dipilih pandangan boleh tengok. Wa kadha, begitulah juga, yakni dhaif juga. Tak faham ni. Kalau macam kita 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 kita
Soalan fitnah itu lain daripada nafsu. Sekarang ni nafsu tu nafsulah. Fitnah ni lagi umum. Boleh jadi fitnah pada diri sendiri, iaitu dengan nafsu. Sama juga. Tidak mesti berbeza fitnah dan nafsu. Fitnah ni umum lagi. Nafsu tu nafsulah. Tak? Fitnah ni boleh jadi bawa kepada kepada nafsu, ataupun boleh bawa kepada orang menuduh. Tuduhan orang. Tuduhan orang. Jadi kalau duduk tengok tu, orang boleh jaga mana Tok Haji ni. Fitnah juga tu. Jadi umum lah, umum. Termasuk dalam tu. Nampak? Jadi mana Tok Haji ni kan? Jadi dah. Fitnah juga orang dia tu. Jadi benda itu boleh mencacatkan meruah. Jadi Islam nak sekat lah benda tu. Boleh? Okey. Maka ditulis bawa kepada selamat daripada fitnah. Selamat daripada fitnah. Anda tu kata adakah situasi tertentu, lepas ni dah habis, panjang, empat ni panjang. Melihat perempuan dalam situasi kerja, gipasor, ada hukum dia. Ni baru permulaan. Baru permulaan. Dah habis suruh lagi. Sebab ni panjang. Sebab dia akan masuk belaka. Saya tengok sama mahram, tengok sama budak kecil, tengok sama macam-macam. Jadi fitnah itu mailun nafsi wadi'a ila jima', makna fitnah ni juga termasuk dalam tu keinginan tadi lah. Okey. Kat mana tadi? Jadi pandangan itu juga dhaif juga. Wa kadza itu apa nama ni, tashbih dari segi hukum dhaif. Pandangan yang dipilih oleh Azra'i itu juga tak, tak boleh tengok walaupun perempuan tua. Okey. Wala yahillu an-nadharu ila 'unukil hurrati wa ra'siha qat'an. Wa qila yahillu ma'al karahati an-nadharu bila shahwatin wa khawfi fitnatin ila al-amati illa ma baina surrati war-rukbati li'annahu auratuha fi shalah. Dengan pasti melihat leher dan kepala wanita merdeka ajnabiyah adalah tidak halal. Tak halal. Dah kita dah duduk tengok sama buka mata berita, nampak pergi kedai nampak dah kan. Tu kena buat amal soleh banyak. Istighfar kena banyak. Amal soleh biar banyak. Hak benda-benda hak kita tak leh, tak mampu, tak mampu nak sekat. Tak mampu nak sekat. Jadi benda tu, yang ni dosa lah, tapi dosa ni dosa kecil lah. Dosa ni dosa kecil. Jadi dengan amal-amal soleh ni boleh menghilangkan. Nampak tak? Adalah tidak halal. Ada dikatakan bahawa melihat tanpa syahwat dan tanpa khuatir terjadi fitnah, budak wanita, budak wanita ni hamba. Ni budak ni diingat boleh. Budak wanita maksud hamba, hamba wanita adalah halal. Dia kata kalau tengok hamba, hamba tak apa. Selagi tak ada syahwat dan tak ada fitnah. Makruh selain di antara pusat kecuali dia kata bila syahwatin illa ma ibn suratina, makruh selain di antara pusat perut dengan lututnya, kerana bahagian ini adalah auratnya di waktu solat. Makruh selain. Jadi ayat tu dia gini ni, dia kata ada dikatakan bahawa melihat tanpa syahwat dan tanpa khuatir terjadi fitnah budak wanita adalah halal. Dia kata halal pula makruh. Dia gini, sebab ia terjemuh tu patutnya
ada pandangan yang mengatakan halal berserta makruh. Jadi halal berserta makruh ni makna makruh lah. Makna makruh. Mana guna halal lah. Halal ni seakan tak ada. Kalau buat pun tak ada pahala, tinggal pun tak ada pahala contohnya. Makna benda yang jaiz haru. Haru semata-mata. Dok ni bukan haru semata ni. Ni makruh. Jadi dia terjemah tu jadi tu sikit. Kata asalnya yahilu ma'an karohah, boleh tapi makruh. Maksudnya hukum makruh lah. Makruh. Kalau buat dok lah dosa, tapi tinggal boleh pahala. Nampak? Jadi hukumnya makruh tu itulah adalah halal makruh. Makruh selain di antara lain pula jadi. Nampak? Jadi hukum melihat kepada perempuan hamba ni hukumnya makruh selain daripada pusat lutut. Dan pusat lutut tak boleh lah. Hak tu siapa boleh tengok? Siapa yang boleh tengok dia? Tuan dia. Ada orang lain yang tengok ni. Kau tengok bagi hamba dia, tengok hamba orang. Jadi mana orang lain tengok hamba orang dia, tapi kalau tuan dia tengok hamba dia. Oh, tak apa hamba dia. Macam bini bini kita, kita tengok bini kita. Bini kita mahram ke tak? Bini kita mahram ke tak? Bini kita mahram ke tak? Mahram. Bini kita mahram tak? Tak tahu mahram ni. Bini sendiri mahram ke tak? Tak mahram. Tak mahram. Belum nikah ke lepas nikah tak mahram. Kalau mahram tak boleh nikah. Kita tak faham istilah mahram ni. Tapi halal istimta' sebab isteri kita. Kalau mahram tak boleh nikah dengan dia. Faham tak? Takut salah faham. Dia belum kahwin bukan mahram. Lepas kahwin mahram. Apa mahram? Dia sama je hukum mahram. Anak boleh nikah tak? Sebelum kahwin tak boleh nikah langsung. Itu maksud mahram. Yang diharamkan nikah. Jadi isteri bukan mahram. Lepas tu boleh menikah. Tapi dah boleh tengok dah. Boleh lah sebab dia isteri. Sebab tu awal-awal tadi kata haram melihat kepada ajnabiyah sekabuh selain pada isteri. Selain daripada isteri. Okey. Jadi bahasa bahasa fiqh ni bahasa yang yang teliti dan halus. Dia tak boleh. Gitu je bahasa dia. Teliti dan bahasa yang tepat. Nampak? Sebab tu payah pun payah lah sikit bahasa gitu. Okey. Kata dia budak, budak wanita makruh halal. Makruh halal iaitu halal tapi makruh. Okey. Selain daripada pusat dan bentuk. Okey, kata dia tadi wala yahillu nazar, tidak halal melihat kepada unukil hurrah, tekuk perempuan merdeka, warak siha qata'an, dan rambutnya secara qata'i. Tengok tekuk pun tak boleh, tengok rambut pun tak boleh. Okey, habis dah selesai tu. Ini masalah lain pula. Wakila, satu pandangan. Kila ni merujuk pada pandangan dhaif, lemah. Yahillu ma'al karahati an-nadharu bila syahwatin wa khawfi fitnatin ilal amati illa ma baina surrati wa rukbati. Halal tapi makruh. Makna makruh lah. Melihat tanpa syahwat dan tidak dibimbangi fitnah, melihat kepada perempuan yang hamba selain daripada. Illa tu makna ghaira, selain daripada barang di antara pusat dan lutut. Li'annahu auratu auratuha fi salah, kerana pusat lutut ni aurat hamba masa semayang. Itu memang dah boleh tengok. Tapi boleh tengok dah hamba, hukumnya tak boleh atas qaul yang muktamad. Qadha'i dia kata tak apa kalau tidak ada fitnah. Okey, masuk masalah lain pula ni. Hamba Ghalib katanya tak ada lah. Dah kerana sebab sistem tu dah lama diharamkan, dan juga Islam dia telah buat banyak cara supaya hamba dimerdekakan.
Antaranya kalau orang tu ada berlaku kafarah, antara kafarahnya merdeka hamba. Dia kerana tu tujuannya tak boleh jadi manusia ni hamba kepada manusia. Biar jadi hamba Tuhan dia. Maka banyak kafarah-kafarah dalam Islam ni ialah merdeka hamba. Fatahriru raqabatin mu'minah, zihar pun tak merdeka hamba, bunuh orang pun merdeka hamba. Kafarah-kafarah itu menyebabkan kita kata boleh kata tak ada lah hamba tu. Kok orang panggil amah-amah tu. Tak, dia Saudi tu bukan hamba, tu pekerja. Amah, pembantu rumah. Dia nama amah juga. Bahasa Arab pun amah tu pun hamba juga. Jadi dia buat macam hamba, tak boleh, itu haram tu. Orang tu bukan hamba, dia pembantu rumah. Pembantu rumah. Maka pembantu rumah dia dibayar. Dibayar, dia bekerja dengan kita. Jadi tak boleh orang macam hamba, tak boleh. Okey. Walaysa minal aurati as-sautu fala yahrumu sama'uhu illa in khashiya minhu fitnatan aw iltadza bihi kama bahathahu Zarkashiy. Suara tidak termasuk aurat. Suara tidak termasuk aurat. Makanya tidak haram mendengarkan kecuali jika khawatir akan terjadi fitnah kalau terasa lazat mendengarnya atau terasa lazat mendengarnya sebagaimana apa yang dibahaskan oleh Zarkashi. Okay, sekarang ni bincang bab suara pula. Di sisi mazhab kita, suara bukan aurat. Suara bukan aurat. Tidak dikira. Walaysa minal aurati as-sautu. Tidak dikira aurat suara. Suara tidak dikira aurat. Suara apa? Suara perempuan lah ni. Fala yahrumu sama'uhu. Tidak haram mendengar. Illa in khashiya minhu fitnatan. Kecuali dibimbangi fitnah tak dia. Oh, dengar tu marigah. Saya sebut marigah tu. Dengar tu marigah. Dia ada gedak wallahu'alam. Ada gedak dah orang masing-masing kita rasa. Ada orang dia minat kot suara. Ada orang minat suara. Nikah dengan Tok Guru Quran sebab apa? Tok Guru Quran suara sedap. Ada kot orang puan nikah dengan Tok Guru Quran sebab apa? Suara sedap. Jadi suara ni kadang-kadang dia ada tarikan dia. Tarikan dia. Sebab itu antara nikmat syurga, mendengar bacaan Al-Quran dalam syurga, bacaan kalamullah. Itu nikmat tu. Nikmat kot cara hawas mendengar. Tu nikmat juga tu. Jadi tak mustahil lah. Mari dengar suara perempuan tu rasa. Rasa ada. Karen. Ada karen. Jadi. Sebab tu dia kata. Asal hukum suara bukan aurat. Tidak haram dengar kecuali dibimbangi fitnah. Awil tazabihi ataupun berlazak-lazak dengan dia. Dengar tu jadi naik syahwat ataupun jadi seronok. Tak boleh. Tak, kalau tempat kita tak tahu lah. Siapa tak? Dia nak? Nak bakar tu guru? Nak pakai Tok Guru, nikah dengan Tok Guru. Itu cerita lain lah pula. Okay. Kama bahathahu Zarkashiyu, sebagaimana dibincangkan dia oleh Imam Zarkashi. Jadi hukum asal, sebab tu ada setengah suara-suara orang puang ni kita dengar tak? Samalah hukumnya kalau ikutnya baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Tapi azan tak boleh. Ulama' bezakan azan dengan azan perempuan tak boleh. Sebab apa? Sebab azan ni kita lelaki disuruh dengar. Orang dengar azan, disuruh dengar. Ada pun nyanyian ataupun baca Al-Quran. Hak tu nak dengar boleh, nak dengar boleh. Atas masing-masing lah. Sebab itu hukum asal tidak mesti, tidak haram asal. Suara perempuan di sisi mazhab kita. Kecuali yang bawa fitnah tadi lah. Sebab tu kalau kita tengok suara-suara setengah suara orang puang, suara dia jenis kasar. Gini baca Quran sedap. Tak, macam contoh ni.
ajar orang gayat ada. Suara dia tu kasar. Suara dia tu kasar, bukan macam makna orang dengar tu bukan jenis lazat, tapi sedap kerana bacaan. Sedap kerana bacaan. Ha, macam setengah juga orang kata macam suara Umi Kalsum. Umi Kalsum Mesir tu. Suara dia kasar kalau orang ada tahu, mula-mula dengar orang lelaki ke orang puan. Tapi suara dia tu bukan jenis lazat, lazat kerana apa ni? Boleh menaikkan syahwat, tapi kerana nada dan intonasi tu, pandai suara tu. Ha, jadi kalau jenis gitu hukumnya tidak haram lah, tidak haram dengar. Ah, ada jenis orang suara puan cerik-cerik. Jenis tu waktu kadang yang bahaya tu. Okey. Wa afta ba'dul mutaakhirin bi jawazin nadhari saghiri lin nisa'i fil wala'imi wal afrah. Sebahagian para ulama mutaakhiri mengeluarkan fatwa mengenai diperbolehkannya anak kecil memandang orang wanita dalam acara walimah atau resepsi gembira yang lain. Resepsi maknanya majlis lah, majlis-majlis sambutan. Sekarang ni dibincang satu masalah. Budak kecil lelaki boleh tengok dak orang puan? Kata dia, wa afta ba'dul mutaakhirin, telah memfatwakan sebahagian ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, bi jawazin nadhari saghir, harus melihat budak lelaki kecil. Lihat siapa? Lin nisa, tengok orang puan, fil walaimi, pada walimah-walimah wal afrah dan acara-acara kerakyatan lain. Pada negeri Arab dia buat walimah ataupun kita kata sanding dia. Sanding dia tu dia asing lelaki dengan puan. Hak ni hak jagalah, yang jaga dan juga jaga Islam, jaga agama, dia akan asing. Hak ni bahagian puan saja. Bukan masalah makan ni. Dia petah apa nama ni, sanding tu ada. Ada. Kalau nari-nari pun ada kadang. Tapi dia asing. Orang lelaki-lelaki, orang puan-puan. Nampak? Jadi boleh dah budak kecil lelaki pergi masuk ke dalam majlis orang puan tadi. Dalam orang puan tu biasanya dia dah pakai lah tudung. Dah sama-sama orang puan Melaka. Dalam tu maknanya dia menyanyi ke, dia menari ke, sama-sama dia. Itu berlaku dalam adat orang Arab. Adat orang. Jadi dari segi hukumnya tak ada masalah lah. Sebab sama orang puan, aurat sama-sama dia. Dapat rambut tak ada benda. Bukan aurat, sama orang puan. Jadi budak kecil lelaki mari masuk. Maka sebahagian ulama mutaakhirin kata hukumnya tak ada masalah, boleh. Dalam kerayaan-kerayaan gitu ataupun walimah gitu, apa nama ni? Hukumnya fatwa ulama mutaakhirin tidak ada masalah. Itu tengoklah mana kecil tu kecil setara mana eh. Wal mu'tamadu 'inda shaykhaini adam jawazi nadhari farji saghiratin la tushtaha wa qila yukrahu thalik wa sahhaha al mutawalli hilla nadhari farji saghiri ila al tamyiz wa jazama bihi ghayruhu wa qila yahrumu. Pendapat yang mu'tamad dari dua guru kita, wal mu'tamadu 'inda syaikhain, mu'tamad dari dua guru kita. Jadi bila sebut sini Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i lah, syaikhain maknanya Imam Nawawi dan Rafi'i, adalah tidak diperbolehkannya melihat alat kelamin, alat kemaluan anak wanita yang belum diingini. Ada dikatakan hal itu makruh. Ada kata makruh. Al-Mutawalli ni antara ulama mazhab Syafi'i ni mentashihkan kehalalan melihat alat kelamin anak lelaki, alat kemaluan anak lelaki, sehingga mumayyiz, sehingga dia mumayyiz.
Dan pendapat ini dimantapi oleh ulama selainnya. Ini disokong oleh selain daripada mutawali. Ada dikatakan hukumnya haram. Okay, jadi ini masalah pada budak kecil pula. Aurat budak kecil. Budak kecil perempuan, budak kecil perempuan, aurat dia kemaluan tu sendirilah. Badan tak ada masalah lah. Kemaluan tu sendiri. Kaul muktamad tak boleh melihat kepada kemaluan farah budak kecil perempuan. Yang mana la tushtaha, yang tak ada syahwat lagi. Maknanya umur dia tu orang tengok tak ada syahwat. Tengok saja-saja tak boleh. Kalau ada sebab lain lah. Ini kita selain daripada ada sebab, kalau nak contohnya nak khitan ataupun nak sakit, tu lain cerita. Tu tengok hukum lah pula. Jadi wajib, jadi mesti. Hak masalah tanpa sebab ini, adakah hukumnya? Tak boleh juga. Atas kaum nama tak boleh. Satu pandangan kata waqilah yukrahu dhalik, makruh. Tengok kepada farah budak kecil perempuan. Wasahhal mutawalli hilla nadhari farji saghir. Imam mutawalli kata, tadi budak puan, budak lelaki boleh tak tengok kemaluan budak lelaki? Dia kata boleh ila tamyiz, sehingga usia mumayyiz. Maknanya sehingga dia faham lah, sehingga dia mumayyiz. Ni pun kalau kita tengok dalam situasi ni, mungkin janganlah dulu-dulu, orang dulu orang kampung ataupun ni mungkin di pedalaman. Kadang budak-budak tanya bulat je. Main rumah tu tanya bulat je. Jadi hukum ni ada ni. Ada hukum ni. Hukumnya tak pakai pakaian. Zaman dulu mungkin lah. Ni kalau ulu-ulu dalam biasa. Tak? Dia main tak pakai pakaian. Hukumnya buat. Jadi ada Imam Mutawalli mensahihkan boleh tengok kepada kemaluan budak lelaki kecil sehingga umur mumayyiz. Wajazama bihi ghairuhu, dan menjazam, menyokong dan memilih pandangan ini selain Imam Nawawi. Waqila yahrumu, kata kil, diharamkan. Jadi ada kilah lah dalam masalah ni. Hukum dia bergantung dan juga ada keluasan melihat kepada situasi dan keadaan tu. Okey, hak ni berkaitan lagi. Wa yajuzu li nahwil ummi nadharu farjaihima wa massuhu zamanar radai wat tarbiyati lidharurati. Jaiz maksudnya harus bagi semacam ibu melihat dan memegang alat kelamin, alat kemaluan anak lelaki dan atau anak perempuan di masa menyusu dan asuhannya kerana darurat. Jadi budak-budak kecil yang masih dalam asuhan, masih kecil, mak dia pegang, memanglah dah mak dia basuh, mak dia tengok. Bukan mak saja, seumpama ibu, bapa ke, pengasuh ke, dah bibik dan seumpamanya, hukumnya tak ada masalah. Tidak haram, harus kerana darurah, kerana keperluan. Dah budak tu tak reti lagi buang air sendiri, jadi tak dapat tidak, kena orang lain tolong. Maka itu hukumnya hak harus. Nampak. Jadi kalau kita lihat dari segi hukum, satu-satu orang dia cerita, bab orang puan, bab orang lelaki, bab budak kecil, bab hamba, bab ni, ada belaka tata cara bagaimana nak melihat ni. Sebab itu bila kalau kita ikut betul hukum yang Allah Ta'ala buat, yang Islam garis ni, dapat mengurangkan masalah-masalah yang berlaku sekarang. Masalahnya bila benda itu tidak diambil berat, siapa-siapa pun mari menatu, mari ni, buat macam-macam biasa. Jadi itu masalah. Walil amdil adil nazar, wallahu ta'ala alam. Minggu depan kelas saya tak ada lah. Cuti lah sekali, kalau nak cari orang lain pun carilah ganti.